Oke, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang terhormat Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Teknologi dan Informasi. Di sini saya Dista Nafis dari kelompok 5 sebagai moderator. Dan next. Di sini kelompok 4 yang beranggotakan Koryanto dengan NIM 039, Sandi Fitra dengan NIM 120, Meita dengan NIM 005, Marga dengan NIM 223, Arga dengan NIM 146, dan Agnita dengan NIM 159. Jadi kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang Turnitin. Untuk pemateri yang pertama, Koryanto dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Bisa di next slide. Baik, jadi yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai definisi Turnitin. Nah, sebelumnya juga sudah dibahas ya oleh kelompok 3 yaitu mengenai macam-macam plagiarism checker dan salah satunya Turnitin. Turnitin di sini itu secara sederhana merupakan suatu software yang berfungsi untuk mengetahui tingkat plagiasi atau kemiripan dari suatu tulisan atau karya ilmiah. Nah, jadi Turnitin di sini itu berbasis web ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasinya, jadi kita hanya perlu menuliskan turnitin.com di web dan kita juga langsung bisa mengaksesnya. Nah, dalam di Turnitin itu sendiri ada beberapa hak akses ya. Di akun Turnitin itu ada 3 hak akses, ada administrator, ada instruktur, ada juga student. Nah, administrator ini adalah universitas yang di mana universitas ini memberikan akses password kepada instruktur yaitu dosen. Dosen ini nantinya akan memberikan akan membuat kelas dan akan memberikan class ID ya dan enrollment key kepada student atau mahasiswa itu sendiri untuk bisa mengakses Turnitin itu. Bisa di next. Nah, ini tampilan ketika instruktur atau dosen telah membuat kelas ya. Di situ juga sudah ditampilkan ada class ID dan juga ada enrollment key yang bisa digunakan mahasiswa selaku student untuk bisa mengakses akun Turnitin. Next. Nah, terkait fasilitas Turnitin. Nah, Turnitin ini kan sama dengan software plagiarism checker yang lainnya. Ada berapa fasilitas dan juga fitur-fitur. Turnitin itu sendiri adalah software yang berbayar dan tentunya fasilitas dan fitur-fiturnya itu memudahkan penggunanya. Karena kalau dilihat dari sisi berbayar atau tidaknya, karena di sini Turnitin itu berbayar, otomatis dari segi pengecekannya mungkin lebih detail dari yang lainnya juga. Jadi kita bisa langsung mengetahui mana saja kata atau kalimat dalam karya ilmiah yang kita cek itu yang mengandung plagiasi. Sehingga kita bisa langsung memparafrase atau mengganti kata atau kalimat itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Disampaikan terima kasih, dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sandi. Untuk Sandi, dipersilahkan.
Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya akan apa namanya menjelaskan mengenai membuat membuat akun student di Turnitin. Next. Yang pertama, membuka halaman website yaitu turnitin.com. Di sana akan ada pilihan untuk create account dan juga pilihan untuk student. Untuk mahasiswa ataupun para pelajar, bisa memilih pilihan student tadi untuk apa membuat akun Turnitin. Kemudian selanjutnya, kedua, mengisi account setup. Account setup di sini berupa data-data informasi yang diperlukan untuk membuat Turnitin, seperti alamat email dan juga apa password yang akan digunakan. Kemudian juga akan mengisi data-data lainnya seperti kelas, asal sekolah dan asal instansi atau apa namanya sekolah dan lain-lain. Terus kemudian next. Kemudian tampilan setelah berhasil mengisi account setup akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar yang menandakan bahwa akun kita sudah bisa diakses dan digunakan untuk apa mengecek atau mengenal apa namanya mengecek menggunakan Turnitin. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Meita. Untuk Meita, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Tadi setelah mengisi email dan beberapa hal lainnya, akan muncul tampilan seperti di PPT ini. Tampilan akun setup. Nah, di tampilan itu akan diberitahukan bahwa ada keterangan untuk memvalidasi akun yang berada di email. Nah, di email nanti akan ada link yang bisa diklik selama 24 jam. Kemudian ada pemberitahuan juga bahwa ada pemberitahuan kalau emailnya itu hanya bisa diklik selama 24 jam. Kalau lebih dari 24 jam itu nanti tidak bisa diklik lagi. Yang selanjutnya, untuk memvalidasi itu tinggal membuka email yang sudah didaftarkan. Nah, jika emailnya sudah dibuka, akan muncul tampilan seperti di PPT. Nah, di situ ada dua tulisan yang warnanya biru. Itu adalah link. Nah, link yang atas itu digunakan untuk memvalidasi, sedangkan yang di bawah itu kan tadi linknya hanya bisa diakses selama 24 jam setelah mengisi email dan hal-hal lain itu. Yang di bawah itu, jika selama 24 jam belum mengklik link itu, akan expired. Jadi linknya nggak bisa. Yang link di bawah itu untuk meminta link baru jika link yang atas tidak bisa. Kemudian setelah link itu dipencet, akan keluar tampilan seperti di PPT. Nah, untuk setelah ada tampilan ini, kalian tinggal klik login, kemudian nanti akan disuruh mengisi beberapa hal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, dan untuk materi selanjutnya bisa disampaikan oleh Marga. Untuk Marga, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator.
Next. Kemudian Anda bisa login ke Turnitin dengan menggunakan alamat email dan password Anda seperti yang ada di tampilan tersebut. Next. Next. Selanjutnya, setelah itu Anda akan diminta untuk mengisi data di akun Turnitin seperti yang ada pada tampilan tersebut. Next. Setelah mengisi data tersebut, akan muncul tampilan seperti ini, tampilan setelah berhasil mengisikan data. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya, dijelaskan oleh Arga. Untuk Arga, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Untuk selanjutnya, yaitu produk Turnitin. Produk Turnitin yang paling utama berupa paper, atau artikel ilmiah atau makalah yang sudah tampak jelas persentase plagiarismenya. Next. Selanjutnya yaitu login ke dalam akun Turnitin sesuai dengan kelas ID dan enroll key yang diberikan oleh instruktur atau dosen. Ini adalah tampilan setelah kita berhasil masuk melalui kelas ID dan enroll Kemen. Next. Selanjutnya yaitu tampilan ketika siap mensubmit paper atau artikel atau makalah dan lain-lain, pada gambar itu terdapat menu submit, view, dan download. Next. Selanjutnya, mengisi data sebelum mensubmit paper. Pada gambar tersebut, isian data sebelum mensubmit paper atau makalah, yaitu ada first name, last name, submit title. Selanjutnya kita dapat memilih file yang diupload ke Turnitin melalui Dropbox dan melalui Google Drive. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Avnita. Untuk Avnita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya setelah dijelaskan tadi, di sini ada tampilan yaitu konfirmasi apabila paper berhasil disubmit. Nah, jadi kita harus konfirmasi dulu ya setelah selesai di submit itu, dikonfirmasi dulu. Setelah itu next ini ada tampilan yaitu paper yang sudah di submit sudah siap untuk dicek. Selanjutnya ini tampilan terakhir bahwa semua langkah sudah benar dan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini jika presentase sudah muncul, maka pilih view. Nah, akan ada tampilan seperti ini setelah paper diturnitinkan. Nah, pada tampilan ini, kalimat yang di blok ini adalah kalimat yang terindikasi plagiat. Dan di samping ini ada warna-warnanya berbeda kan. Nah, ini biasanya papernya berarti alamat webnya yang digunakan berbeda-beda. Selanjutnya ada presentase di
kanan, yaitu presentase plagiarisme paper itu sendiri. Jika ingin menggunakan filter, bisa tekan tanda bentuk corong dan pilih centang yang diinginkan. Setelah itu, jika ingin mendownload, maka pilih download current view. Nah, di sini juga pada Turnitin ada beberapa filter yang dapat dipakai, yaitu yang pertama filter exclude quotes. Ini filternya bisa untuk mengecualikan kalimat yang ada dalam tanda kutip, jadi bisa saja itu tidak terhitung plagiasi. Nah, selanjutnya ada filter exclude bibliografi. Nah, ini filternya untuk mengecualikan daftar pustaka. Selanjutnya ada fitur yang terakhir yaitu exclude match word. Ini untuk mengecualikan beberapa kata. Misalnya mau diatur minimal berapa kata yang dihitung. Contohnya misal ya 11 word itu berarti kesamaan sama sumbernya cuma 10 kata. Nah, itu berarti nggak akan dihitung sebagai plagiasi. Terus ada juga dalam bentuk persen minimal. Nah, selanjutnya karena di web Turnitin ini mengindikasikan plagiarisme paper yang dikerjakan mahasiswa, maka setelah tercek berapa plagiarisme ini, diharapkan mahasiswa dapat memperbaiki atau mengubah papernya agar tidak mendapatkan presentasi di Turnitin ini lebih banyak ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya slide 24. Bisa dijelaskan oleh pemateri. Untuk pemateri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai keunggulan Turnitin. Nah, Turnitin ini bukan hanya melakukan scanning seperti biasanya ya, tapi juga Turnitin ini adalah sebuah layanan yang memanajemen aplikasi yang lebih terstruktur. Kemudian yang kedua, pengguna itu diwajibkan untuk berlangganan. Kenapa pengguna diwajibkan untuk berlangganan? Agar kualitas yang dipakai oleh pengguna itu lebih, atau fitur-fitur yang dipakai itu lebih lengkap daripada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ada menyediakan tingkat untuk para pemakainya. Jadi tingkatan pemakainya itu ada seperti yang disebutkan tadi di awal-awal, ada administrator, kemudian ada instruktur, dan juga ada student atau mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang keempat, pengguna Turnitin ini dapat membuat kelas dan tugas ya. Ini kewenangan dari instruktur. Jadi instruktur ini bisa membuat kelas untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian yang kelima, ada memudahkan dosen untuk mengetahui mahasiswa yang melakukan plagiarisme. Tadi juga dijelaskan oleh Afni bahwa ada persentase di sebelah kanan itu tingkat plagiarismenya. Jadi kalau tingkat plagiarismenya itu mencapai 70% ke atas atau 50% ke atas, berarti mahasiswa ini mengerjakan tulisannya yaitu kebanyakan copy paste gitu. Dan yang terakhir yaitu pengurangan tingkat plagiarisme. Jadi dengan kita memakai Turnitin ini kan kita bisa mengetahui bagaimana atau bagian mana yang kalimat atau kata yang terindikasi plagiasi. Jadi kita bisa membenahinya dengan memparafrase lagi atau mengganti kalimat tersebut dengan kalimat yang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari kelompok 4. Dan untuk yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Maksimal 3 pertanyaan. Terima kasih. Untuk ini di ini aja Mbak Rista, di mana? Di MMP saja ya. Oh iya Pak. Tetap share screen-nya ini, mungkin saya akan melanjutkan ya. Saya cek dulu ya dari pertanyaan kelompok 3 minggu kemarin. Oke, pertanyaannya Mas Fernanda. Mungkin bisa dibacakan Mbak, siapa kemarin Mbak Meta ya? Yang jadi notulennya ya? Notulen kelompok 3 siapa? Saya Bapak. Meta ya, jangan lupa dituliskan ya. Notulennya siapa? Tuhan enggak tahu saya. Moderatornya siapa? Saya, Bapak. Siapa, siapa? Varianto, Pak. Saya tulis dulu. Notulen. Notulennya Meta. NIM, 3 NIM terakhir? 005. 005. Moderatornya 3 NIM terakhir? 039. Lupa ya Kak ditulis. Tapi ini sudah cukup bagus. Coba saya cek dulu ya untuk kelompok ini. Kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Oke, Anda sudah pernah coba masuk ke Turnitin? Belum, Bapak. Belum, Pak. Coba diulangi yang tadi, gimana caranya masuk ya. Buka di, ini ada turnitin.com ya. Coba dari yang pakai laptop, langsung coba praktek pakai laptopnya. Nanti mungkin bisa share screen ya dari salah satu yang pakai laptop ya. Wah, alhamdulillah bagus sekali, banyak yang on cam ya, hampir 90% on cam semua ini. Terima kasih untuk kelas A, luar biasa. Silakan coba dulu masuk ke turnitin.com ya. Nah, Anda kalau sudah masuk biasanya akan diminta untuk masukkan email dan seterusnya ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada 3 jenis admin ya. Anda ini sebagai user ya. Saya ini admin 1 dan ada admin pusat ya. Pusat lantik langsung dari UNED ya. Jadi Anda sebagai hanya bisa sebagai user ya. Hanya bisa sebagai user. Kemudian menyambung kalau pertanyaan kemarin dari Mas siapa namanya? Fernanda ya, Mas Fernanda. Teknologi tidak selalu benar dan akurat ya. Apabila hanya didasarkan pada perangkat lunak, bagaimana mencari manual? Wah, kalau manual tidak bisa, tambah Mas. Siapa yang mau ngoreksi satu persatu? Enggak bisa. Jadi memang untuk plagiat ya harus dilakukan menggunakan ini ya, apa namanya? Menggunakan bantuan software tertentu ya. Kalau manual jelas enggak bisa. Jelas enggak bisa atau sulit. Siapa yang tahu, saya saja dengan tulisan dosen saya juga enggak tahu gitu ya. Jadi harus dilakukan menggunakan bantuan software memang untuk mengecek plagiat gitu ya. Tapi apa bisa Pak? Bisa gitu ya. Kadang orang ini ya, jadi beberapa orang yang terkena plagiat itu kan bisa jadi tidak menggunakan software, tapi misalkan tahu gitu ya. Kemarin kan dicontohkan gitu ya, misalkan ini mencontoh tulisannya si A. Jadi si penulis awal itu tahu gitu, oh, ini kok mirip tulisan saya. Oh, ini gimana ini anunya ini? Kok enggak mencantumkan nama saya juga, enggak ini. Nah,
akhirnya bisa kemudian diklaimkan menjadi plagiat gitu ya. Jadi kalau untuk yang kalian enggak hafal saya tulisan satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, jangankan ini ya, satu kelas saja mungkin ada soal, pakai soal Anda ngerjakan, satunya ngerjakan demikian, dua ngerjakan demikian, padahal mirip gitu ya kalimatnya, tapi karena dibedakan sedikit-sedikit saja kan enggak tahu akhirnya ya. Enggak tahu kalau memang keduanya ini plagiat atau mencontek gitu ya. Itu kan ada perbedaan sedikit enggak tahu, tapi kalau dimasukkan ke software langsung gitu ya. Kita enggak pakai lama, enggak pakai ini, jadi memudahkan gitu ya, Mas Firnanda ya. Baik, Pak, terima kasih. Sudah aktif bertanya, senang saya. Oke, mungkin saya dulu biar saya bingung. Nah, ini sudah ada ini juga ya, membutuhkan waktu yang lama. Belum tentu kita tahu bahwa kalimat yang mana yang mengandung plagiasi. Bagus sekali jawaban dari Mbak Dinda juga. Berikutnya dari Mas Adam Hussein gitu ya. Banyak yang free, bagaimana ini untuk mengetahui? Ya, bisa jadi beda-beda ya. Bagaimana cara memilih web yang terpercaya? Yang terpercaya Turnitin gitu aja, Mas, enak ya. Kenapa? Karena dia berbayar gitu aja. Kalau berbayar pasti lebih bagus daripada yang free. Jadi simpelnya gitu ya, Mas. Siapa ini? Saddam Hussein Faru ya, Mas Faru ya. Jadi kalau Anda ini mending cekkan saja. Sekarang kan banyak ya di Shopee atau ini kan ada juga ya yang membuka bantuan untuk ngecek Turnitin gitu ya. Itu per sekian halaman bayar berapa gitu. Kalau enggak salah satu file 10.000 atau 20 gitu ya. Enggak sampai 5.000, Bapak. Oh, enggak sampai 5.000 ya. Pernah nyoba ya berarti Mbak Dwi ya? Iya. Apa? Nyoba apa, Mbak? Pendidikan inklusi. Pendidikan. Oh, Bu anu, Bu Seni. Bu Seni. Berapa, Mbak? Berapa halaman kena berapa? Sebentar, Bapak, saya lihat. Selain Mbak Dwi, enggak ada? Belum ya? Oke, coba nanti akan saya. Untuk ya, paket yang satu file itu 1 sampai 50 halaman itu 3.000. Kalau yang murahlah. 3 file, ngeceknya itu 3 file dalam waktu 14 hari itu 5.000. Murah. Oke, Anda nanti bisa. Saya pernah juga, Bapak. Itu di apa? Pakai Shopee atau gimana? Atau di teman Anda? Oh, dari Instagram terus WA gitu, Bapak. Oh, dari Instagram terus WA. Oke. Oke, baguslah. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi gitu ya, Ro ya. Cari aja yang ini. Kalau memang gratisan, ya bebas Anda mau pakai plagiarism checker atau yang lain mau. Terus Pak, hasilnya kan enggak bagus ya, paling enggak sudah ada usaha lah. Sudah ada usaha dari Anda untuk mencoba ngecekkan dengan ini ya software. Karena kalau ngecek sendiri enggak mungkin gitu ya, manual enggak mungkin. Jadi meskipun hasilnya ya enggak maksimal ya, tapi paling enggak sudah ada inilah, sudah ada usaha gitu. Hanya yang saya khawatirkan ini ya, kalau di Turnitin memang ada sebuah step yang itu harus di no repository ya. Kalau Anda nanti di plagiarisme yang free gitu ya, software yang free itu terekam enggak di internet? Kalau terekam kan ya Anda enggak akan ini, berarti jejak digital Anda sudah akan terekam terus. Jadi itu yang saya khawatirkan. Jadi mending pakai saja Turnitin. Mungkin ada biaya sedikit tapi lebih aman secara filenya. Karena nanti kalau Anda upload di free, kemudian setelah itu data Anda itu masuk di ini, Anda cek di Turnitin itu terindeks sebagai plagiat karena sudah ada yang upload duluan. Nah, itu yang kemudian nantinya apa akan jadi ini ya, akan tambah ruwet gitu ya. Jadi mending berbiaya sedikit gitu ya. Oke. Oh, saya rasa itu ya jawabannya. Kemudian memiliki rekomendasi satu yang menurut Anda mudah digunakan. Ya, yang mudah digunakan pakai aja Turnitin ya, Mbak Mas Khori ya.
lebih aman. Jadi intinya kita lebih menjaga keamanannya saja ya. Jadi yang ditampilkan tuh paling tidak kita tahu bahwasanya ada juga selain Turnitin dan itu free, hanya saja memang kelemahannya itu tadi. Apakah file Anda benar-benar aman ketika Anda upload di sana? Nah, kalau itu tidak aman, nah ya sudah. Nah, kita pinginnya itu ngecekkan plagiat, ternyata malah tulisan kita nanti ketika mau kita ini lagi plagiat ya, itu malah tidak akan maksimal ya. Oke, saya akan berikan Anda akses ya. Saya akan berikan Anda akses Turnitin. Nanti bisa Anda save. Nah, ini. Okay. Ini kelas A 2022. Passwordnya saya beri password saja. Studentnya berduit. Oke, saya submit, nanti akan muncul ID, kelas ID dan ini ya. Silakan Anda bisa, nah ini, akan di screenshot atau dicatat atau difoto terserah. Silakan kelas ID-nya ini ya 3426966, kemudian passwordnya lintang 123 ya. Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Oke. Nah, nanti dia akan masuk di saya. Nah, ini Anda sudah bisa mulai gunakan ya. Anda nanti bisa upload mungkin tugas mata kuliah apa gitu ya. Nah, untuk Turnitin ini memang sekali Anda, misalkan ini saya beri ya, berarti Anda satu email itu hanya bisa ngupload sekali ya. Jadi satu email dia hanya bisa upload sekali. Oh, assignment title. Jadi dia hanya bisa upload sekali. Jadi Anda bisa untuk ini diingatkan ya. Nah ini kadang yang kalau yang ininya tidak hati-hati, kalau ininya tidak no repository, maka ketika Anda upload, di upload yang kedua tidak akan tambah kecil ya, tapi akan tambah besar. Jadi ini harus di no repository. Oke, saya rasa itu sudah. Nah, ini waktunya biar Anda bisa cukup lama, saya buat sampai bulan Juni ya. Juni, kita paling kuliah oke lah, saya buat Juli saja. Juli, 30 Juli, post date-nya 31 Juli. Oke, sudah. Anda silakan. Kalau Anda bisa sudah masuk ke turnitin.com, masuk melengkapi ini ya data-data yang diperlukan, itu nanti kalau Anda masukkan kelas ID dan ini akan terlihat ya. Nah, di sini saya akan terlihat siapa yang sudah berhasil masuk, siapa yang belum. Silakan, ada waktu satu minggu. Nanti Anda silakan, paling tidak sudah masuk. Kalau mau kirim file boleh, gitu ya. Mungkin Anda mau ngecekkan, boleh. Nah, kalau misalkan Anda ini mau upload lagi tidak bisa, itu solusinya satu ya. Bisa minta ke saya untuk menghapus file yang pernah Anda upload di akun saya, atau Anda pakai email baru ya. Jadi Anda pakai email baru, login lagi di turnitin.com, masukkan emailnya dan seterusnya. Nah, nanti Anda akan ini. Jadi kalau Anda berhasil masuk di akun saya akan terlihat ya. Oke.
Nah, ini ada 120 orang yang terdetek di akun saya, tapi yang pakai hanya 8. Nah, jadi Anda kalau sudah masuk di kelas ID dan ini akan masuk di akun saya ya. Nama Anda siapa gitu ya. Jadi akan masuk. Nah, jadi Anda bisa untuk kemudian kalau memang ini mau ngecekkan plagiat bisa ya. Tinggal Anda upload judulnya apa, nanti Anda akan tahu ya di sini. Anda berapa persen. Kalau mau diperbaiki, tinggal di-download dulu ya. Jadi Anda buka filenya, misalkan nah ini. Kalau merah, itu sudah dalam tahapan awas ya. Danger atau sudah tidak layak. Jadi harus banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, ini. Paling tidak Anda tahu ya, nanti kalau ada dosen Anda yang memberi tugas, Anda tidak bingung. Silakan dikurangi plagiat dari file berikut. Nah, itu Anda sudah tahu caranya. Hanya saja memang ini ya harus dikontrol karena kadang mahasiswa yang penting ini kalimatnya berubah. Nah, jadi pernah saya temukan kesaktian Pancasila itu diganti menjadi kehebatan Pancasila ya. Nah, itu salah ya. Salah telak itu sudah. Salahnya ketelaan. Ya. Nah, nanti Anda buka filenya itu ya yang ada warnanya tadi, nanti akan muncul seperti ini. Semoga kelihatan. Saya ini Eko Yudi Febrianto kelihatan di ini Anda. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Ini nanti Anda kalau sudah downloadnya di sebelah sini ya. Download, nanti akan ada pilihan, Anda pilih yang current view ya. Anda ambil yang current view. Jadi, nah itu. Nah, di sini nanti akan sudah ada infonya ya, mana yang kena plagiat. Jadi, ada hal yang memang harus Anda ubah gitu ya. Ada yang tidak enggak apa-apa gitu ya. Jadi, yang putih-putih ini berarti aman gitu ya. Yang putih-putih berarti aman. Enggak. Hah? Tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Sesinya harus diubah. Oke, ini ya. Nah, jadi ini yang ada warna-warnanya ini yang kemudian Anda ubah ya. Nah, ini banyak yang kena. Makanya harus punya solusinya. Jadi harus diganti, tapi menggantinya ya kalau dihapus tidak masalah ya. Dapus misalkan seperti ini kena tidak jadi masalah. Nah, memang daftar pustaka ya pasti kena gitu ya. Oh, ini seperti ini kena semua tidak jadi masalah. Tapi Anda bisa untuk ini ya, bisa untuk kemudian memperbaiki misalkan. Di mana yang kemudian kena plagiat itu kita perbaiki. Mungkin kalimatnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Nah, mungkin ini bisa kita ini ya kita perbaiki. Misalkan berdasarkan penelitian yang telah diuraikan, yang telah dijelaskan, atau berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh pakar, gitu ya, oleh pakar, maka dapat disimpulkan bahwa nah ini kalau seperti ini di trik saja ya, jadi jangan ditulis problem based learning, tapi ada singkatan yang memang sudah cukup untuk itu gitu ya. Misalkan Anda ini ada problem based learning begini ya, ini dikasih aja di sini disingkat gitu ya, dalam kurung PBL. Jadi nanti kalau ada problem based learning lagi seperti ini, nah itu Anda tulis singkatannya ya, Anda tulis singkatannya. Nah, ini PBL. Nah, tidak, satu sudah Anda singkat, berikutnya Anda tulis singkatannya. Kalau memang itu sudah umum ya. Nah, jadi ini nanti juga gitu PBL. Kemudian yang ada PBL. Lumayan problem based learning ada hampir 20 kata gitu. Anda ganti 3 kata PBL. Nah, kan akhirnya berimpact gitu ya. Ada impact-nya gitu. Ini juga gitu. Ini kok berpikir logis, sistematis, kritis kena. Coba aja Anda ubah-ubah ya dalam berpikir kritis, sistematis, logis gitu. Nah, misalkan kreatifnya Anda taruh di depan kreatif. Nah, jadi kalau memang ini bukan urutan, Anda bolak-balik itu juga trik untuk mengurangi gitu ya, untuk mengurangi plagiasi. Kemampuan kok kena ini ya? Oh, coba saya ganti aja kompetensi.
Kalau enggak, kalau kesulitan mengubah ya biarkan saja. Berarti emang kita sulit ya untuk mau mengubah kalimatnya, sulit. Ya sudah, kita biarkan. Jadi emang ada hal-hal yang bisa kita untuk ganti, tapi mungkin ada juga yang ya itu tetap gitu ya. Jadi Anda bisanya seperti itu. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang ini kok kena ya. Mungkin kita ubah saja matematika dalam sistem matematika dalam sistem pendidikan sangat diprioritaskan oleh berbagai negara, salah satunya Indonesia. Nah, misalkan begitu. Jadi kalimat-kalimat yang kena plagiat Anda bisa ubah gitu ya. Termasuk juga mungkin ini ya, jadi usahakan jangan awali kalimat dengan kata dengan. Meskipun ini tidak kena plagiat ya, tapi kalau secara tata bahasa sama. Jadi Anda bisa bisa ganti gitu ya. Kemudian kalau ada misalkan dalam, gitu, kata yang diawali dengan kata dalam, itu coba diutak-atik. Nah ini dalam praktek, nah, ini coba biar tidak muncul kata dalam, kita utak-atik gitu ya. Jadi kata dalamnya tidak di awal kalimat, nah itu bagus. Jadi pentingnya ketika teman-teman tahu yang kena plagiat itu harapannya teman-teman juga bisa menerapkan kalimat yang efektif gitu ya. Kalimat yang efektif seperti dengan menggunakan itu enggak efektif, cukup menggunakan saja. Pada saat enggak efektif, cukup saat saja gitu ya. Oke, itu sekilas. Kemudian nggih Mas Wayan. Tunggu. Nah ini ya, saya akan coba cek di akun yang tadi sudah berapa orang yang berhasil masuk ke akun saya ya. Biasanya kalau yang gercep ceset langsung masuk ya. Tuh belum ada yang masuk, berarti belum ada yang berhasil ya. Oke, silakan nanti dicoba-coba, nanti akan saya minggu depan. Oh iya, minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS. Jadi nanti silakan dipelajari soal-soal dari modul 1 sampai modul 4 ya. Sampai materi hari ini. Soalnya ada di buku itu, silakan dipelajari. Semoga nanti bisa dapat yang bagus. Nah, ini nanti mohon diingatkan ya di pertemuan ke-9, Pak. Yang Turnitin kemarin belum ini, Pak. Belum dicek lagi ya, nanti akan saya cek siapa yang belum masuk. Silakan Anda usahakan sudah masuk di akun ini. Mau upload file tertentu boleh. Mungkin nanti ketika kuliah, Pak, kemarin saya upload ini, Pak, mau ada yang diupload lagi, minta tolong dihapuskan. Nah, nanti akan saya hapus dari akun saya. Jadi Anda bisa upload lagi. Gitu ya. Oke, saya rasa itu. Jadi untuk minggu depan silakan dipelajari soal-soal yang ada di buku PTI karena 100% soal-soal itu akan keluar. Mungkin kalau ada tambahan soal ya nanti itu dari saya. Biasanya kalau tambahan soal saya melihat dari hasil diskusi gitu ya. Dari laporan hasil diskusi saya buat soal objektif. Jadi tetap nanti berupa option pilihan biasanya begitu. Tapi kalau enggak ada ya cukup dari soal-soal yang ada di buku juga sudah bisa gitu ya. Jadi Anda pelajari, silakan dipelajari soal-soal yang ada di buku itu. Oke, saya pengen tahu dari kelas ini semua sudah punya bukunya belum? Kalau sudah, tunjukkan depan kamera Anda. Saya akan lihat dari sini. Mbak Nadia sudah. Oke, bagus. Wih, punya semua. Saya screenshot dulu ya. Oke. Yudhistira sudah punya belum? Yudhistira Pandu? Sudah, Pak, tapi apa? Dikirimnya di rumah saya jadi belum dapat. Belum. Oke. Kofifa Nur Aziza? Sudah, Pak, di kos. Oh, di kos. Anda ya, di? Iya. Gimana, Pak? Anda sekarang di? Ini di rumah, Pak. Oh, di rumah. Iya. Fernanda, besok lagi pakai kemeja ya, Lea. Jangan pakai kaos ya. Baik, Pak. Mohon maaf. Oke, enggak apa-apa. Oke, saya lihat sampai belakang. Oke. Sudah hampir punya semua. Intan. Oh, Intan sudah punya juga, alhamdulillah. Berarti aman lah. Kofifa di kos. Ini yang off cam sudah punya semua nih, Rahma. Rahma Intan.
Iya, Pak. Sudah punya, Mbak? Masih di temannya kakak. Masih mau diambil. Oh, ya. Oke. Okay. Amelia Isnaini? Punya saya masih di rumah Ail, Pak. Oh, oke. Okay. Mbak Nabila? Fatin? Mbak Nabila? Tidak ada ya? Oke, Wayan? Masih di kamar mandi. Agung? Oke, jadi tinggal... Halo, Pak. Wayan, gimana Wayan? Di rumah ini, Pak. Habis ke kamar mandi barusan. Oh iya, sudah punya bukunya? Sudah, Pak. Sudah. Mana? Coba tunjukkan seperti teman-temannya tuh. Fahrial sudah punya, Fahrial Fajri. Oh, punya. Cuma diturunkan ya. Arinda mana nih Arinda bukunya? Oh iya. Oke, hampir 95% sudah saya screenshot. Hanya beberapa yang nanti perlu ini mungkin Anda siap-siap terus ya, mungkin akan sering saya tanyakan ya. Akan sering saya tanyakan. Sekali lagi enggak harus buku saya, enggak apa-apa. Paling enggak Anda punya buku aja lah, intinya itu bagi saya ya. Karena yang penting kalau Anda mulai semester awal sudah terbiasa untuk punya buku, itu nanti sampai akhir akan punya banyak buku ya. Kenapa ya? Kan Anda tujuannya kuliah kan mencari ilmu ya. Tujuannya mencari ilmu. Nah, salah satu sumber ilmu apa ya? Salah satunya buku. Jadi kalau dosen Anda misal, silakan cari buku ini, ya diusahakan carilah. Gitu ya, cari. Atau enggak harus punya buku saya, punya buku lain, enggak apa-apa. Anda bisa cari dari buku lain juga. Gitu ya. Yang penting punya buku. Semakin Anda punya banyak buku, semakin bagus. Jangan khawatir ini ya, aduh gaya apa, tuku buku anak gunanya. Nah, kalau Anda sudah berprinsip seperti itu, salah ya. Itu salah. Mending enggak usah kuliah sekalian. Anda tujuan kuliah cari ilmu, dikasih sumbernya salah satu sumber ilmu, Anda enggak mau lah ya. Apa kan gitu ya. Jadi diusahakan. Jadi jangan sampai kalau kita beli kuota saja, kita usahakan semampunya. Masa beli buku, kita enggak mau berusaha lah. Itu jangan ya, teman-teman. Jadi kalau dosen Anda misal, ayo beli buku, silakan. Anda berusaha cari. Karena yakinlah nggak akan ada rugi gitu ya, nggak akan ada ruginya punya buku itu, yakin. Jadi pasti akan ada manfaatnya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah kelas ini saya lihat hampir semuanya sudah banyak ya. Di kakaknya Pak masih mau diambil, ketinggalan di kelas, tapi kan berarti punya ya. Nggak punya Pak, lah terus gimana? Diam, susah saya ya. Jangan lah, ya, Pak nggak punya. Meskipun bukunya nggak harus buku saya, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau punya buku saya juga alhamdulillah. Paling tidak punya kenangan ya. Dulu kuliahnya dengan siapa? Oh, dengan Pak Fajar, saya punya bukunya gitu ya. Besok dipinjam adik tingkat, setelah dipinjam nggak dikembalikan, akhirnya hilang. Gitu ya. Biasanya saya begitu ya. Makanya kalau ada adik tingkat dulu pinjam, saya biasanya nggak kasih. Gitu ya. Beliau sendiri, gitu ya. Beliau sendiri. Kenapa? Ya itu. Kalau pas balik alhamdulillah. Kalau tidak balik, terus ya kita akhirnya tidak memotivasi dia untuk punya buku ya. Kalau pinjam kan nanti dikembalikan ke Anda. Berarti adik tingkat Anda kan enggak punya tetap ya. Ya sama aja gitu ya. Lulus jangan bangga kalau lulus buku Anda kurang dari 20 ya. Itu harus sedih. Kenapa kok buku saya kurang ya? Itu harus sedih ya. Semakin banyak semakin bagus. Karena saya merasakan sendiri ya punya banyak buku itu enggak ada ruginya. Jadi sewaktu-waktu saya pengen belajar materi apa, saya tinggal cari di perpus mini saya ya, di rumah ada ya. Meskipun enggak karu-karuan, ada yang sudah sobek-sobek, tapi sangat membantu lah. Makanya teman-teman usahakan cari bukunya ya, cari bukunya. Meskipun sekarang belajar kan filenya bisa online Pak, iya bisa gitu ya. Tapi kalau Anda punya bukunya itu akan lebih memudahkan gitu ya. Oke, kita sepertinya waktunya masih 10 menit, jadi bisa untuk lanjut diskusi ya. Kemudian jangan lupa cobalah berusaha untuk masuk ke akun yang tadi sudah saya berikan ya. Saya sudah memberikan kelas ID, sudah memberikan passwordnya, coba untuk masuk. Mau upload boleh, paling tidak masuk. Jadi seperti tadi yang saya tunjukkan, sudah masuk di akun saya. Nah, nanti akan saya lihat siapa yang sudah berhasil, siapa yang belum. Ya. Sepertinya belum ada yang berhasil masuk. Coba dulu.
Kalau mungkin ada, Pak, saya sudah ini tapi tidak masuk-masuk ya. Nanti mungkin apa setting saya yang salah, jadi saya juga bisa ini ya tahu kenapa kok nggak bisa masuk, teman-teman. Gitu ya. Jadi silakan dicoba masuk dulu ke turnitin.com. Biasanya Anda akan diminta untuk di ini ya masukkan nama, email dan seterusnya. Nah, nanti kalau sudah baru Anda akan masuk di ini login, masukkan kelas ID dan password.